Ya, salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita bawakan satu bisnes yang kita nampak macam ya tidak berdaya saing, tetapi sebenarnya sangat-sangatlah membantu dalam kitaran ya kayu kayan ya. Maksudnya ya, kita tidak membazirkan kayu-kayu lama. Hatta ya cebisan ya serbuk kayu pun ya dijual oleh syarikat ini. Jadi bagi yang di luar sana yang ada nak meruntuhkan rumah-rumah lama, ya bolehlah berhubung dengan Mr. Lau ini, ya ambil nombornya dan ya tolonglah ya pastikan bahawa kayu-kayan anda itu tidak dibakar begitu sahaja. Ya, juallah pada Mr. Lau ini sebab beliau membeli ya dengan harga yang kompetitif. Maksudnya ya, tidaklah ya orang kata ya membeli pada harga asal kayu itu, tetapi dapatlah sedikit ya habuan untuk kita bila kita menjual kayu-kayu lama ini daripada dibiarkan merepur ataupun dibakar saja. Jadi itulah hasilnya ya. Siapa nak lelong kayu-kayu mereka yang lama-lama, bolehlah kontak ya nombor saya juga. Ya, sebab mereka telah memberikan kebenaran untuk saya menjadi ejen mereka. 016-391-7637. Ya, lebih kurang macam itulah. Ya, dapatlah sedikit komisen untuk saya. Ya. Jadi bagi yang di luar sana yang nak meruntuhkan rumah, saya ulang sekali lagi, jangan dibazirkan, anda pun boleh dapat wang. Ya, sebuah rumah yang besar yang lama-lama, ya kontaklah nombor saya, ulang balik 016-391-7637. Sebab syarikat ini membeli kayu kayan lama. Maksudnya apa saja kayu yang ada pada rumah itu, termasuk atap zinc, atap apa pun, getah apa pun akan diangkut. Termasuklah paku-paku karat ya, kita tidak buang sedikit pun. Kita akan recycle. Ya, bahkan ada yang boleh upcycle, ya reuse semula. Itulah dalam konteks pembelajaran sains ya, tingkatan 5. Bagus, bagus. Jadi itulah ya, kehendak masyarakat. Ya, kita tidak lupa bahawa ya bisnes ini sebenarnya ya very low cost dia. Ya, bermodalkan hanya tapak ya di bawah tiang ya elektrik, kabel elektrik. Kawasan ini luas ya, sesuai ya nak meletakkan kayu-kayu. Tengok susunannya very ya neat. Jadi sudah tentulah ya hasilnya memang ya berpuluh ribu ringgit. Jadi itulah gambaran ya. Jangan dikata kayu-kayan yang lama tidak berharga. Bahkan kayu cengai pun ada, jati pun ada, merbau pun ada ya. Itulah ya yang tengok tu ya, tiang-tiang ya. Macam-macam lah ya, bersaiz ya, dua kaki ada. Jadi tak pandai saya ya dari segi jual kayu ni, tapi mereka menjual dalam ya meter ya ataupun kaki lah. Jadi itulah ya sebenarnya hasil ya, bila kita kreatif, any business boleh mendapat wang. Ya, dibantu oleh ya pekerja yang hebat ya, yang sangat ramah ya, Mr. Mokhtar. Ya, beliau juga sebenarnya ya memberanikan diri ya untuk memajukan ya bisnes bosnya itu. Ya, jadi bila saya terjah bersama kawan saya ya Mr. Amin ya. Jadi saya pun terus memberitahu keinginan saya nak buat YouTube. Ya, sebab nak promosi sekali lah ya bisnes ini. Jadi tak seganlah ya, pekerja itu terus memberikan keizinan, bahkan menyuruh saya menjadi ejen. Kod-kod ada orang nak runtuh rumah, dia kata call saja dia, insyaAllah ya dapatlah komisen. Wah wah, pandai betul, pasang kaki ya. Jadi itulah ya bisnes-bisnes ya kayu lama ya, tengok tu ya. Ya, jadi kita boleh nampak ya habuan mata kita malam ini. Dan celik-celiklah ya bagi yang di luar sana ya, betapa bahawa ya di dalam kayu pun boleh buat rezeki. Ya, maksud saya ulat dalam kayu pun boleh hiduplah.
Tapi dalam batu